Nah, di dalam kelas tidak diberikan semuanya ya, Naya. Benar ya? Jadi enggak semuanya dapat. Jadi kita memang tim. Jadi bukan guru atau kepala sekolah yang pilih, tapi memang tim dari Adin Entertainment sendiri. Kebetulan timnya hari ini hanya sedikit, agak sedikit kerepotan karena beberapa tim sedang melaksanakan kegiatan syuting di Purwakarta di Hotel Grand Cimarang Inn. Jadi berkurang panitia hari ini ya, agak sedikit terlibat ya. Gak apa-apa, cuma kita step by step dimulai. Hari ini, ya sebelumnya kami memperkenalkan diri dulu ya, bahwa kami adalah Adini Entertainment, di mana kami merupakan rumah produksi film dan musik khusus menangani untuk anak-anak. Jadi di sini gak ada yang berusia 13 tahun ke atas ya. Jadi semuanya dari mulai usia 4 tahun sampai 12 tahun biasanya ya. Seperti itu. Cuman kali ini audisi memang khusus untuk anak SD. Jadi kita tidak menjaring anak TK karena terkait dengan membaca skenario ya. Ada memang beberapa anak TK yang sudah bisa baca. Cuman kebanyakan belum ya, masih agak lambat. Jadi kita di sini mengutamakan anak-anak kategori usia SD. Dan kami juga merupakan talent management. Jadi apabila nanti setelah mengikuti kegiatan syuting terus anak mama misalkan sangat berbakat sekali, lalu siap untuk waktunya, tentunya waktu ya dan tenaga itu harus disiapkan betul-betul untuk kita proses lagi ke TV nasional yang seperti MNC, ATV, SPV dan lain-lain. Nah itu nanti bertahap ya, jadi harus melewati fase seperti ini. Jadi memang tidak bisa dipungkiri step by step proses-proses untuk menuju sukses itu memang harus dijalankan. Jadi tidak ada yang instan langsung jadi seseorang yang berbintang, itu tidak mungkin ya. Tentunya harus melewati proses-proses. Nanti jika di antara anak-anak mama setelah mengikuti kegiatan syuting di Amini, kita upload di YouTube lalu dilihat banyak orang, ada beberapa peminat-peminat yang ingin mengembangkan bakat anak mama juga. Misalkan contoh, mama ini anak yang bernama A, bagus ya, bisa ikut casting di Entertainment misalkan. Nah, arahannya seperti itu nantinya ya. Cuma saya tidak bisa menjamin bahwa anak mama bisa jadi artis. Saya tidak menjamin ya, karena tentunya semua tergantung dari karakteritas anak-anak juga. Nah, tugas kami di sini adalah membangun nilai bakat anak. Jadi ada nih anak-anak yang bakatnya sebenarnya ada, cuma karena di sini mungkin tidak ada wadahnya, jadi tidak keluar bakatnya. Sebenarnya dia jago acting, tapi karena tidak ada wadahnya, akhirnya nggak kelihatan. Nah, di sinilah ya, fungsinya Adini Entertainment adalah mengupas bakat anak. Jadi dari yang benar-benar nggak bisa apa-apa, anak-anak yang pemula-pemula yang belum bisa apa-apa, yang modalnya berani, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa tentunya. Tepuk tangan buat semua anak-anak yang ada di sini. Ya, baik. Hari ini tidak ada tes acting ya, Nak ya. Hari ini tidak ada tes acting, tidak ada pembacaan skenario juga. Kami hanya menilai melalui bagaimana cara anak-anak semua memperkenalkan diri. Nah, dari situ aja udah kelihatan anak ini bisa dikembangkan atau tidak. Ada nih yang suka ngelintir-lintir baju gini. Hai, nama saya ini. Nah, ini jangan ya. Nah, ini jangan ya. Oke. Nanti tidak boleh seperti itu ya. Nanti diajarkan bagaimana cara memperkenalkan diri. Nanti kalian akan dipanggil 10 orang di sini. Kayaknya 5 ya, nggak cukup. 5 orang ya yang ada di sana. Nanti dipanggil nomor 1 sampai nomor 5 terlebih dahulu. Contoh. Nanti akan bunda tes A, I, W, O nya ya. Bukannya kalian mau belajar baca, bukan. Di sini ketahuan nih, siapa yang bakatnya bisa dikembangkan atau yang tidak ya. Nanti di situ penilaiannya. Ketika mengucapkan A, kadang-kadang ada yang pelit. Gini bilangnya, A, sebelumnya begitu. Nanti mengucapkannya biasanya seperti itu. Nanti gak ada yang kayak gitu ya. Gak ada ya. Oke, siap. Nah, berumur ini space-nya tidak terlalu banyak. Saya minta nomor 1 sampai 20 dulu di sebelah sini. Berdiri di sebelah proyektor. Nah, di sini dapat disaksikan juga beberapa video. Dan kencang. Buat Oke, makin kencang ya suaranya, berarti memperkenalkan dirinya harus makin sempurna ya. Silakan, 20.
menentukan karakter dalam dialog. Jadi nanti si anak ini jadi apa sih di dalam skenario tersebut ya? Seperti itu karakter dalam dialog. Lalu membahas skenario syuting untuk persiapan syuting ya. Jadi nanti di dalam workshop ini dibagi juga peran-peran apa si anak sebagai apa dengan karakter seperti apa itu dilakukan pada saat workshop ya. Jadi kegiatan syutingnya ya. Jadi di dalam workshop tidak ada eliminasi lagi ya, Maya. Tidak dikurangi lagi anak-anaknya. Lalu yang kedua yaitu mengikuti kegiatan syuting pada 14 April. Jadi syuting itu dilakukannya 1 minggu setelah workshop. Jadi workshop tanggal 7, syutingnya tanggal 4. Untuk tempatnya kita masih tahap hunting, emang masih tahap mencari sesuai dengan skenario yang akan dibuat nanti.